Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Kali ini kita akan merajut kepala beruang yang bisa kita gunakan atau dijadikan sebagai gantungan kunci ataupun hiasan yang lainnya. Untuk membuat beruang ini, saya menggunakan benang handmade handmade by Ocha ini beberapa warna warna utama ini kecoklatan kode warna ember Kemudian sedikit warna hijau dari kode jasmine Untuk bagian membuat daunnya kemudian Warna pink magenta ini dari benang kode warna Aurora. Hanya sedikit saja kita butuhnya dan juga warna ivory. Ini semuanya benang handmade by Ocaya. Kemudian selain itu kita akan butuh benang sulam untuk detail bagian wajah kemudian juga tentunya ada kron sebagai isian, dan jarum, kemudian jarum pentul, sepasang safety eyes, dan washernya, kemudian gantungan kunci. Keseluruhan perajutan menggunakan hakpen. Di sini saya pakai tulip, nomor 4 atau 2,5 mm. Oke, sekarang kita akan mulai. Kita awali dengan membuat bagian kepala dengan membuat dua chain terlebih dahulu. kemudian di chain kedua dari hook kita isi dengan 6 SC jadi di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch apabila teman-teman lebih suka menggunakan magic ring silakan menggunakan magic ring lalu isi dengan 6 SC Pengerjaan ini nantinya adalah memutar tanpa slip stitch. Jadi jangan lupa untuk gunakan penanda, bisa berupa potongan benang ataupun menggunakan stitch marker. Silahkan menggunakan mana yang dirasa nyaman oleh teman-teman. Round 2, kita buat increase di setiap stitch -nya. Jadi di setiap stitch kita akan isi dengan 2 sc. Sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch. Pasang penanda di awal round untuk memperkecil atau meminimalisir kekeliruan penghitungan jumlah stitch. Kita lanjutkan round 3 kita buat sc kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Kita buat dulu SC di stitch pertama kemudian increase di stitch berikutnya ulangi ini lima kali lagi sehingga di akhir dari round 3 kita akan punya 18 stitch ini pengulangan kedua SC kemudian di sebelahnya diisi dengan increase begitu seterusnya sampai dengan satu putaran. Yang dimaksud dengan satu putaran adalah bertemu kembali dengan stitch marker. Jadi sampai dengan di sini ya. Sampai memutar di sini. Berikutnya round 4 kita buat 2 sc kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Ini kita sudah buat 2 SC. 1 SC di setiap stitch ya. Stitch pertama dan stitch kedua masing-masing diisi dengan 1 SC, kemudian di sebelahnya increase. 2 SC dalam 1 stitch. Ulangi lagi, SC pertama, SC kedua, kemudian sebelahnya increase. Lakukan terus sampai dengan satu putaran sehingga di akhir dari round 4 kita akan punya 24 stitch. Round 5, kita buat 3 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Jangan lupa untuk selalu memberi tanda di awal round atau di stitch pertama. 3SC kemudian increase. Lakukan, berulang sampai dengan satu putaran sehingga di akhir dari round 5 kita akan punya 30 stitch. Round 6 kita buat 4 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 6 kita akan punya 36 stitch Lalu round 7 kita buat 5SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 7 kita akan punya 42 stitch. Kemudian round 8 sampai dengan round 17 kita buat 42 sc. Jadi di setiap stitch-nya cukup buat 1 sc. Lakukan sebanyak 10 round. Ini saya baru selesai satu putaran ya, baru round 8. Saya akan melanjutkan ke round 9. Salah satu cara saya apabila pengulangan terus menerus, jadi supaya tidak perlu e, lepas pasang lepas pasang stitch marker berkali-kali. Ini saya menggunakan bantuan benang jadi ini tadi adalah stitch pertama tiap roundnya ya di sini. Nah ini adalah round ke-8 saya dan barusan saya mengerjakan round ke-9 di sini. Jadi di round ke-8 ini saya beri penanda berupa benang. Di sini saya buat simpul di sini nanti bisa dilepas atau dipotong jadi tidak masalah Ini hanya untuk memudahkan penghitungan uh, round yang sudah saya buat atau saya kerjakan kalau pengulangannya hanya satu atau dua kali mungkin masih bisa menggunakan stitch marker tapi bila menggunakan uh, maksud saya bila pengulangannya sampai berkali-kali. Contohnya yang kali ini adalah sampai dengan 10 round. Tentunya nanti itu agak-agak merepotkan ya kalau menggunakan stitch marker harus bolak-balik lepas pasang. Seperti ini. Jadi nanti penghitungannya dimulai dari yang ada tanda benangnya ini nah, nanti penghitungannya ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sudah berapa kali round pembuatan atau pengulangan kita dilanjutkan dulu sampai dengan round ke 17 ini saya sudah selesai sampai dengan Round 17 untuk memastikan kita hitung Yang diberi tanda ini adalah stitch pertama dari round yang ke-8 Round 8 ya Ini kita hitung ke atas Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sudah 10 round. Lalu kita lanjutkan round 18. Ini bisa dilepas, bisa juga tidak. Untuk kali ini saya biarkan di sini, ini juga untuk memudahkan saya untuk mengetahui stitch pertama. Round 18 kita buat 5 SC kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 18 kita akan punya 36 stitch ini saya sudah buat 5 sc dari penanda ini saya cek 1 2 3 4 5. kemudian decrease. Untuk decrease atau pengurangan atau sc 2 together, jadi dari 2 sc dijadikan 1 sc kita lakukan dengan cara invisible decrease. Jadi masukkan hakpen di bagian front loop saja, stitch yang pertama, kemudian stitch yang kedua juga di bagian front loop saja seperti ini lalu kait benang dan keluarkan melalui kedua front loop tersebut lalu kait benang lagi dan lewati dua loop yang ada di hakpen tadi seperti ini cara untuk membuat decrease nya ya kita ulangi sekali lagi buat dulu 5 sc ini tiga empat lima kemudian decrease di sini decrease nya front loop pertama lalu sebelahnya front loop kedua kait benang keluarkan melalui kedua front loop tadi lalu kait benang melalui loop yang tersisa. Seperti ini ya. Lakukan sampai dengan satu putaran. Sebelum kita meneruskan ke round 19, kita pasang dulu uh, safety eyes atau matanya. safety s yang saya pakai ini berukuran 8 mm. Untuk ukuran mata ini bisa menyesuaikan dengan ukuran eh, rajutan teman-teman apabila menggunakan benang yang big ply tentu saja hasilnya akan lebih besar daripada yang small ply dan itu tentu berpengaruh kepada eh, diameter dari matanya. Di sini pemasangan mata ada pada round 13. Jadi kita hitungnya dari bagian bawah ya, 13, round. Letakannya bagaimana? E, sebenarnya letaknya bisa di sebelah mana saja, karena nanti ini bentuknya adalah bulat, jadi tidak ada kekhawatiran tentang e, sudut ya, asalkan sudah pas dia juga tidak akan berpengaruh. Jadi kita hitung 13 round, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi di sekitar uh, garis atau round ini ya. Jadi misalkan <coughs> stitch pertama dan terakhir ini di sini adalah di bagian belakang. Kalau memang teman-teman ragu-ragu, ini bisa seperti ini. Oke. Ini ya, round 13 di sini. Katakanlah ini bagian tengah. Jadi, peletakan matanya tinggal digeser ke samping kanan dan kirinya dari sini satu dua tiga kemudian satu lagi ini saya ulang ya ini tengah kemudian kita geser ke sampingnya satu dua tiga kemudian sebelahnya dari sini, ini tengah kita geser dari sampingnya, satu dua tiga, kita pasangnya di stitch sebelahnya. Jadi, nanti jaraknya kurang lebih tujuh e, stitch atau enam stitch, bisa di ini ya, bisa di adjustable jadi bisa dipindah-pindah menurut teman-teman enaknya di sebelah mana gitu ya jadi tidak tidak paten jadi ekspresi wajah dari rajutan kita itu bergantung juga pada peletakan mata dan nanti juga detail-detail pada wajahnya untuk memudahkan saya biasanya eh, menusuk Stitchnya menggunakan hakpen supaya lubangnya lebih besar. Jadi stitch mark eh, maaf, jadi safety eyes-nya lebih mudah masuknya. Ini masih sulit jadi dilonggarkan lagi. Ini lalu yang sebelahnya, sebelah sini satu stitch dari jarum pentul. Bila ingin menggunakan mata rajutan atau sulaman, juga boleh ya. Silahkan, mana yang dirasa lebih mudah bagi teman-teman, kemudian kita pasang washernya Ini lubangnya yang kecil, ini lubang yang besar. Kita hadapkan seperti ini, yang besar menghadap ke dalam. Ini sudah cukup aman, tapi bila teman-teman ingin lebih aman lagi, bisa membakar e, ujung warna hitam ini, ujung dari safety ice-nya sedikit sehingga dia nanti akan melebar dan menjadi pengganjal di sini ya, jadi lebih lebih aman lagi daripada ini gitu. Oke, kita lanjutkan. Round 19 kita buat 4 SC kemudian dikris diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 19 kita akan punya 30 stitch Round 20 kita buat 3SC, kemudian decrease. Diulang sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 20 kita akan punya 24 stitch. Lalu round 21 kita buat 2 SC kemudian dikris diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 22 eh oh, maaf round 21 kita akan punya 18 stitch Lalu round 22 kita buat SC kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 22 ini kita akan punya 12 stitch Selagi masih cukup lebar lubangnya silahkan untuk mengisi dakron sampai dengan penuh. Karena nanti di round 23 kita sudah mulai akan menutup uh, lubang dari rajutan kita. Di round 23 kita buat 6 decrease. Jadi di akhir dari Round 23 kita akan punya 6 stitch. Jadi kita buat decrease sebanyak 6 kali berturut-turut. Setelah selesai membuat 6 kali decrease, kita potong benang tanpa membuat tambahan satu chain. Biasanya kalau mau diputus benang, saya seringnya menggunakan tambahan satu chain sebagai pengaman. Kali ini tidak, tidak perlu menambahkan satu chain. Kita potong cukup panjang Nanti sekiranya apabila teman-teman ingin menjadikan ini sebagai uh, gantungan kunci, itu tidak kekurangan benang ya, supaya nanti uh, ikatan atau kekuatan dari benangnya bisa aman menjaga uh, gantungan kuncinya, tidak mudah lepas, tidak mudah. Uh, Patah gitu ya? Apa terburai dari sininya? Gitu, sekarang kita akan tutup lubang yang di atas ini. Caranya, kita gunakan hakpen, masukkan hakpen kita dari arah depan seperti ini, masuk melalui front loop saja seperti ini, lalu tarik benang satu kali lalu yang kedua juga seperti itu sampai dengan keenam front loop dua dan dilanjutkan sampai enam ya setelah melalui keenam front loop kita tarik benangnya sehingga ini menutup Lalu, untuk merapikan ini supaya tidak bentuknya oh, seperti ada tonjolan ini, kita bisa masukkan menggunakan jarum. Seperti ini, masukkan ke dalam. Seperti ini ya, tinggal tusuk saja. Kemudian tarik, nah, jadi bagian atas lebih rata. Seperti ini, ini kita lepas dulu, maksudnya kita biarkan dulu. Nanti akan kita gunakan untuk menjahit bagian atas ini dengan gantungan kunci. Sekarang kita akan membuat detail-detailnya ini kita rajut detail-detailnya ini Kita akan buat uh, Hiasan bunganya warna benang yang digunakan bebas ya teman-teman ini masih tetap menggunakan hakpen nomor 4 atau 2,5 uh, mm Untuk awalannya kita akan sisakan benang agak panjang supaya nanti lebih mudah untuk uh, apa ya uh, menjahitkan atau merapikan bunga ini kalau terlalu pendek terkadang kita agak-agak sulit ya. Oke, ini sekitar 10 cm. Kemudian kita awali dengan membuat 14 chain. lalu kita tambah satu chain sebagai turning chain atau lifting chain. Kemudian row 1 dimulai di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung. Kita bergeser ke kiri 1 2. Di sini kita buat sc. Kemudian di stitch berikutnya kita buat 3 dc. Ulangi ini sampai dengan ujung. Jadi di satu stitch ini diisi dengan 3 DC. Maaf, saya rapikan dulu punya saya. Begitu, diulang lagi. Ini ya, pengulangannya di bagian ujung. Sama, tetap buat SC sampai dengan sini, kemudian di stitch yang terakhir kita buat 3 DC. Satu, dua. Hai sampai di sini sudah selesai lalu sini kita buat satu chain sebagai pengaman sebelum putus benang sisakan benang cukup panjang supaya nanti memudahkan kita untuk merapikannya Lalu supaya bentuk bunga ini kan bentuk bunganya kita cukup uh, digulung ya, katakanlah digulung, ya diputar-putar seperti ini saja, dia akan membentuk bunganya. Nah supaya bunganya ini posisinya tetap, bentuknya tetap, maka bisa dengan dijahit. Di bagian bawahnya, sini menggunakan benang-benang sisa ini. Ini saya gunakan salah satu helai benangnya saja untuk menjaga posisinya. Seperti ini, tusukkan saja ke arah manapun ya, acak aja. Jadi, dia posisinya nanti akan tetap membentuk seperti. Kelopak bunga gini, ya? Mahkota bunga, apabila nanti dirasa kurang, bisa pakai layan lainnya lagi. Hasilnya kurang lebih seperti ini setelah dirapikan. Kemudian kita membuat bagian daunnya. Untuk membuat daunnya kita awali sama seperti sebelumnya. Sisakan uh, awalan benang. Cukup panjang ya sekitar 10 cm. Kemudian kita buat 1, 2 tiga chain kemudian kita buat dc di chain ketiga dari hook yang di hook tidak dihitung kita bergeser ke kiri 1 2 3 di sini kita buat dc sebentar ini belum masuk semua lalu setelah itu buat picot cara membuat picot adalah dengan membuat tiga chain kemudian slip stitch pada chain ketiga dari hook ya atau chain pertama yang kita buat chain yang paling bawah di sini kita buat slip stitch di sini nah ini bentukan picotnya ya kemudian kita buat DC lagi di stitch yang sama yang di sini di awalan ini ya lalu setelah itu slip stitch pada chain yang di sini juga yang di awalan itu lalu setelah itu kita buat satu dua tiga chain ini nanti sebagai space di tengah jadi di sini jadi dia di tengah-tengah ini jadi space nya kemudian buat lagi sama seperti sebelumnya tiga chain kemudian dc di chain ketiga dari hook Lalu buat piko Buat tiga chain Lalu slip stitch pada chain ketiga dari hook lagi Itu ya Cara membuat piko Lalu dc pada stitch yang sama Dengan sebelumnya Lalu buat slip stitch di stitch yang sama lagi Seperti ini seperti ini, lalu kita tambah dengan satu chain sebagai pengunci, lalu potong benang cukup panjang. Nanti, untuk memudahkan kita dalam menjahit seperti ini, jadi nanti pemasangannya seperti ini jahit lebih dahulu baru bunga di tengah-tengahnya seperti ini ya berikutnya kita akan membuat telinganya sebanyak dua ini saya sudah buat satu kita buat satu lagi kita awali dengan membuat dua chain kemudian round 1 kita mulai di chain kedua dari hook yang di hook tidak kita hitung <tuh> kita bergeser ke kiri 1 2 di sini kita isi dengan 6 SC apabila teman-teman lebih suka menggunakan magic ring silahkan menggunakan magic ring lalu isi dengan 6 SC sehingga di akhir dari Round 1 kita akan punya 6 stitch. Kemudian <tuk> <tuk> maaf. Round 2 kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitchnya kita buat increase atau 2SC dalam satu stitch Sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch Jangan lupa untuk beri stitch marker sebagai penanda di setiap awal round Round 3 kita buat 3 SC kemudian increase diulang sebanyak 3 kali sehingga di akhir dari round 3 kita akan punya 15 stitch. Ulangi 2 kali lagi. Lalu round 4 dan 5 kita buat 15 sc di setiap roundnya Jadi di setiap stitch cukup membuat 1 sc saja lakukan 2 round ya round 4 dan 5 Setelah selesai kita buat satu chain sebagai pengaman sebelum putus benang sisakan benang cukup panjang untuk nanti menjahit ke bagian kepala hasilnya seperti ini bagian telinga tidak perlu diisi dengan dakron sekarang kita akan membuat bagian muzzle-nya atau moncongnya kita awali dengan membuat 10 chain plus 1. Satu terakhir adalah sebagai uh, turning chain atau lifting chainnya ya. Jadi total membuat 11 chain. Lalu round 1 kita buat 1 SC di setiap chain. Tadi setiap stitchnya dimulai dari chain kedua dari hook yang di hook tidak dihitung kita bergeser ke kiri 1 2 dari sini kita mulai untuk membuat SC yang pertama akhir dari row 1 kita akan punya 10 stitch. Setelah selesai sampai ujung kita putar lalu buat satu chain kemudian satu stitch lalu di stitch kedua kita mulai membuat sc sebanyak 7 sc jadi 1 sc di 7 stitch ya masing-masing stitchnya kita beri atau kita isi dengan 1 sc sudah 4 5 6 7 Kemudian kita skip satu lagi dan buat satu sc di stitch terakhir sehingga di akhir dari round eh maaf, row 2 maksud saya kita akan punya 8 stitch lalu kita putar lagi row 3 kita buat 1 chain kemudian skip 1 dari yang stitch kedua sini kita mulai membuat 5 SC ini 1 2 3 4 kemudian 5. Lalu setelah itu skip satu lagi dan buat satu sc di stitch terakhir. Sehingga di akhir dari row 3 kita akan punya 6 stitch. Berikutnya putar lagi row 4 kita mulai dengan membuat satu chain Kemudian buat uh, 2 SC kali ini tidak ada skip dulu ya. Setelah 1 chain langsung di stitch pertama kita isi lagi dengan 1 SC. Kemudian 1 SC. Jadi ini 2 SC ya. Baru setelah ini skip 1. Kemudian buat 3 SC. Jadi di akhir dari row 4 kita akan punya 5 stitch. Kemudian di row 5 Kita akan putar, kemudian buat satu chain dan buat satu sc di setiap stitch yang di sini. Ada lima stitch, ya. Kita buat lima sc satu. 2 3 4 Kemudian 5 Lalu setelah itu dilanjutkan dengan membuat 4 SC di sisi samping sini ya. Kita mulai 1 2 3 4 Lalu dilanjutkan dengan membuat 10 SC di sepanjang yang sini Setelah selesai membuat 10 SC, kemudian di sini kita buat 4 SC sisi samping sebelah sini ya. Sehingga di akhir dari round 5 kita punya 23 stitch ya. Ini 5 4 10 4. Kemudian round 6 tanpa membuat slip stitch dan SC eh maaf dan satu chain maksud saya, kita langsung membuat di sini lagi satu SC di setiap stitchnya jadi di round 6 kita akan punya 23 stitch berputar ya mengelilingi uh, pinggirannya ini tadi ya teruskan dulu hasilnya seperti ini Lalu kita tambah dengan satu chain dan putus benang. Sisakan uh, agak panjang ya benangnya. Untuk nanti kita menjahit ke kepalanya. Seperti ini. Kurang lebih nanti seperti ini ya pemasangannya. Setelah selesai merajut semua bagian-bagiannya, kita akan mulai menjahit untuk bagian moncong. Tadi, ini bagian yang 5, itu kita letakkan di bawah. Jadi yang 10 stitch itu kita letakkan di atas. Seperti ini, nanti sambil menjahit kita sambil isi dakron sedikit demi sedikit saja tidak usah terlalu penuh ya pengisian dakronnya jadi nanti tidak tidak moncong sekali tidak sampai ke depan sekali seperti ini tapi asal ada isinya saja ya seperti ini kita jahit untuk memposisikan bisa dibantu dengan jarum pentul terlebih dahulu seperti ini nanti kalau sudah mau menjelang selesai penjahitan baru bisa uh, diisi dengan dakron ya diselip-selipkan untuk peletaannya ada di satu round di bawah mata seperti ini kita mulai jahit. Untuk penjahitan, di sini saya pakai e, tidak semua helai benang, jadi hanya satu atau dua helai yang dirasa cukup kuat. Dua ya, kalau satu e, kurang kuat. Kalau untuk membuat bagian moncongnya ini, jadi ini saya ambil dua helai. Lalu, bagaimana dengan layan sisanya? Layan lainnya, kita biarkan dulu, nanti kita rapikan, belakangan ya. Seperti ini. Tidak ada ketentuan khusus untuk penjahitan, yang penting adalah dia kuat dan sebisa mungkin rapi ya. Seperti ini. Sambil dibentuk, supaya nanti moncongnya juga bagus, tidak perlu semua stitch. Penjahitannya bisa ada yang dilewati Seperti ini. akan diteruskan dulu menjahitnya. Jangan lupa nanti ketika sudah hampir penjahitannya sudah hampir selesai, untuk isi dakron ya, tidak perlu terlalu banyak, sedikit-sedikit saja. Setelah penjahitan cara merapikan benangnya tinggal ditusuk-tusukkan ke sekitar uh, moncong ini ya di stitch yang sama dikeluarkan lagi tempat lain di stitch yang sama seperti itu sampai dengan dia dirasa sudah cukup kuat apabila ini dirasa masih kurang kuat eh, jahitannya bisa menggunakan helayan benang yang lain jadi dilanjutkan menjahit lagi eh, dengan helayan yang lain masih tersisa tapi bila sudah selesai dirasa sudah kuat sudah tidak khawatir lepas maka ini sisa benang ini bisa disembunyikan atau dimasukkan ke dalam moncong ini kemudian putus benang lalu sekarang kita akan buat sulaman hidungnya Menggunakan benang sulam warna hitam di bagian ujung sudah saya buat simpul, kemudian kita masukkan nanti buat uh, hidungnya di sini ya, jadi bisa dari sini, kemudian kita keluarkan di bagian agak atas ini. tarik sampai dengan simpulnya masuk, dia akan tertahan di tengah-tengah dakron seperti ini. kita buat garis lurus seperti ini saja. kita buat sulamannya e, yang sederhana ya. lakukan beberapa kali sampai terlihat e, agak menonjol. Maksudnya, kalau hanya satu kali, kan terlalu tipis ya, jadi kurang jelas. Nah, seperti ini, kemudian kita arahkan jarum agak bawah sini, atau... Nih, sampai agak bawah sini bagian tengah ya. Kalau misalkan nanti ternyata miring, bisa dilepas dulu diperbaiki. Tolong jangan merasa e, berat hati apabila untuk memperbaiki, karena ini kan demi hasil yang sebaik mungkin. Lalu buat ke atas seperti ini. Ulangi satu kali lagi jika dirasa perlu. Lalu bila sudah selesai, tusukkan keluar di stitch mana saja kemudian seperti ini ya cara merapikannya tusukkan lagi ke stitch di mana dia keluar lalu berpindah ke stitch lainnya seperti ini karena nanti benangnya akan tertahan di dalam dakron jadi uh, lumayan aman, maka dari itu memang sebaiknya gunakan benang yang cukup panjang jadi kita bisa tusukkan dia ke beberapa stitch supaya lebih aman. Sudah selesai, putus benang. Gunting dan rapikan ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk detail bagian atas ini telinga kita hadapkan ke arah depan untuk penjahitannya dibantu dengan jarum pentul sama seperti saat menjahit bagian moncong gunakan beberapa helai saja dulu nanti sisanya tinggal kita sembunyikan ya atau kita rapikan ke dalam e, rajutan kita ini peletaannya puncak terakhir adalah round 23 kita geser round 22, 21, 20 di situ sekitar di round 20 kita letakkan telinga jadi dia nanti akan ke bawah seperti ini menghadapnya seperti ini tinggal dijahit ya Kemudian, di tengah-tengah tinggal pasang e, daun terlebih dahulu, baru bunga. Jadi, nanti penjahitannya e, bagian bunga ini dilepas dulu, kita letakkan dulu, baru e, kita jahit daunnya terlebih dahulu. Setelah itu, baru bunganya, gitu ya. Penjahitannya juga sama, gunakan beberapa helai terlebih dahulu, sisanya bisa disembunyikan. Kemudian ditambah dengan sulaman untuk alis dan bulu mata. Ini simple sekali, hanya berupa garis-garis saja di sudut mata dan di bagian atas, ya. Seperti itu, silahkan dikerjakan terlebih dahulu, teman-teman. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi untuk bagian hiasan kepala, jahit dulu eh, bagian daun, baru setelah itu bunganya. Sebentar fokusnya berubah, seperti ini. <tuh> Tinggal dijahit menggunakan sisa benang. Beberapa helai saja yang dipakai, tusukannya random saja ya, jadi tidak perlu teknik khusus. Kalau untuk ini, yang terpenting dia tidak lepas atau kuat ada di sini ya. seperti ini diteruskan dulu lalu kalau sudah selesai kita tusukkan sisa benang ke stitch pada bagian kepala kemudian tusukkan lagi keluarkan lagi di stitch yang lain seperti ini ya jadi dia akan uh, istilahnya ter, Tertahan di dalam dakron sana, nah, sisanya ditinggal putus benang. Lalu yang lainnya sama tinggal ditusuk-tusukkan ya Seperti ini, ditusukkan saja bebas ke stitch mana saja Supaya dia lebih kuat dan rapi juga Kemudian, kembalikan jarum ke stitch tempat dia tadi keluar. Keluarkan ke tempat lain lagi. Seperti itu ya, cara merapikan uh, sisa benang. Lalu, kemudian nanti tinggal potong benangnya. Lalu sekarang kita akan jahit bagian telinga sama gunakan sebagian eh, sebagian helaian saja ini kemudian masukkan seperti ini kemudian geser ke stitch sebelahnya. Ini ya dia tadi nggak ada di paling samping kan ya kemudian tusukkan jarum teman-teman melewati kedua eh, apa namanya ini ini bagian belakang ini bagian depan karena telinga itu kan kita tempelkan gini ya kita rapatkan jadi kedua permukaannya jadi ini tusuk semuanya. Sebenarnya tidak ada patokan khusus. Yang terpenting adalah dia kuat jahitannya. Dan kalau memang bisa rapi itu memang nilai plusnya ya. Sebentar, ini saya keluarkan satu persatu. Kemudian keluarkan lagi sebelah sini. Jadi dia dari belakang sampai depan. Tertusuk semua, ya. Jadi, bukan hanya satu permukaan saja, tapi keduanya dari depan sampai belakang. Lalu, jarum kita kita masukkan kembali ke stitch tadi. Tadi kan dari sini ke sini. Nah, masuknya lagi kembali ke sini, sini. Lalu geser ke sebelahnya seperti ini. Ulangi lagi, masukkan ini sisa benang awal dirapikan dulu ke dalam nah lalu ini tusukkan lagi satu persatu ini tidak apa-apa bisa langsung menusuk juga tidak apa-apa kemudian masukkan lagi ke stitch yang sama Lalu geser ke sebelahnya seperti ini ya. Ini cara saya untuk menjahit, biasanya bagian telinga, cara yang paling mudah seperti ini. Dia akan kuat karena kita menusuknya ke kedua permukaan dan juga menembus. Kedua loop jadi bukan cuma front loop saja, back loop saja, tapi kedua-duanya, ya. Seperti ini, silahkan diteruskan. Nanti selesainya e, sisa benang sama seperti tadi, ditusuk-tusukkan ke stitch di bagian-bagian kepala. Masuk lagi seperti itu ya, hasilnya seperti ini. Kemudian, apabila ingin dijadikan sebagai gantungan kunci, maka ini benang yang awal ini kita tarik dari atas untuk membuat uh, sisa benang. Ah, maksudnya uh, sisa saat menutup ini. Jadi rata ya, ini kita tarik ke bawah, awalnya akan kita naikkan kembali. Jadi pakai jarum, ditusukkan kembali ke atas, ini sudah ditarik ya, sudah rata. Kemudian keluarkan di sekitar bagian tengah bagian puncak, lalu masukkan ke. gantungan kunci yang mau kita pakai beberapa kali sehingga dia nanti rapat ya atau kuat tidak khawatir udah lepas seperti ini Silahkan dilanjutkan dulu. Nanti sisa benang seperti biasa dirapikan. Seperti ini, <tuh> penggunaan benang misalkan menggunakan yang lainnya berbeda dengan yang saya pakai. Itu hasilnya juga nantinya akan berbeda, terutama di bagian ukuran dan juga warna ya tentunya ini saya menggunakan benang handmade by Ocha 10 ply jadi ini diameternya kurang lebih sebentar sekitar 4 cm sampai dengan 4 cm setengah ya diameternya tingginya sekitar ya kalau sampai dengan bunga bisa sampai lima setengah senti tingginya jadi tidak terlalu besar juga tapi cukup kalau untuk dijadikan gantungan kunci dia cukup besar Terima kasih sudah menonton, dan selamat berkarya.